warahmatullahi wabarakatuh. Lah Bunda mau membuat mie Korea sayang ini seperti ini. Ini nih plastiknya ini. Mie Korea topoki namanya sayang. Ada wijen-wijennya. Ini enggak pedis, jadi Bunda nanti mau sayang ya. Tadi bumbunya sudah diicipin. Nah, ini sayang. Enak sekali. Ini kayak tepung gitu loh sayang. Ini ada tepungnya. Ada tepungnya. Ini apa ini? Ini ada telur goreng dewe tadi. Oh, ada dikasih tambahan telur. Nah, ini mie Korea sayang. Ini tepung sayang ini yang. Nah, ini yang besar-besar ini tepung nanti kayak nyopet sayang. Aduh lo kayak gak iso nyopet sayang licin. Nah ini lo bisa ya sayang. Ini tepung sayang lo kayak makaroni gitu lo sayang. Panjang-panjang. Yuk icip-icip yuk. Enak. Mie Korea ala Korea sayang. Yang penting gak pedes saja sayang ya. Icip ya. Belajar jadi orang Korea, orang Jepang sayang. Diicipi ya ininya ya. Tuh. Ah, dapat satu sayang ini. Lo gak jatuh sayang. Nah ini dapat sayang. Bisa sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, jatuh lagi sayang. Gimana ya? Enak ambek sendok sayang. Aduh, desa bunda iki lho sayang ya. Nah, ini dapat satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyil. Kanji sayang, kenyil-kenyil seperti klanting. Enakan sama garpu ya. Ini banyak kecapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya legi. Kayak kecap tok rasanya sayang. Sudah ya sayang ya. Kenyil-kenyil sayang seperti kelanting. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis tok, enakan Indomie sayang. Enakan mie produksi Indonesia sendiri sayang. Iki rasane mek kecap tok. Aduh, gak ana bumbune apa iki, Mang? Ya wis ngono. Oh. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bisa sayang ya? Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih, juga di status juga ada. Tekan loncengnya sayang ya, enak sekali. Kenyil-kenyil kayak klanting sayang rasane. Bumbunya itu kayak banyak kecapnya gitu sayang. Wes. Enggak mau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.